petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi manggihan salah seorang nonoman anu lang layeuseun di salah saiji pos checkpoint di alun-alun Kota Cimahi poe Jumah pasu sore. Satu tas diungkulan ku petugas kesehatan eta wanoja teh henteu katerap COVID-19. Dumasarkan hasil integrasi, eta nonoman teh asal nati Padalarang sejang ngajug-jug ka Depok pikeun nepungan kolotna. Petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi kungsi reuas lantaran manggihan salah seorang rumaja anu tembong lang layeuseun di salah saji pos checkpoint di alun-alun Kota Cimahi. Ngaras lewang karena kesehatan anak eta budak, petugas manggil petugas kesehatan pikeun mariksa kaayaan eta rumaja. Hasilnya eta rumaja teh dicindekeun taya indikasi COVID-19. Dumasar kana hasil interogasi petugas Dishub, eta rumaja teh boga ngaran Sri Gati Ningsih, umur 13 tahun, asal Padalarang. Ka petugas dirina bebeja leumpang ti Padalarang sejam yang ka Depok pikeun nepungan kolotna. Ari di Padalarang dirina cicing jeung aki katut ninina. Jadi pada saat kami mau ke posko untuk melaksanakan tugas sore hari, kami melihat ada seorang perempuan yang tergeletak. Kami khawatir terjadi ada apa-apa, akhirnya kami langsung komunikasikan dengan pihak Dinkes untuk dievakuasi, dan akhirnya pihak Dinkes langsung datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan. Dan ternyata setelah hasil pengecekan dari Dinkes, ternyata anak tersebut tidak terlihat gejala-gejala sakit. Satu tas diturungan turis tanagana pulih deui, eta budak teh ditangenan ku pihak Dinsos pikeun dipulangkeun ka ninina. Lian ti eta Dinsos oge mepelingan ka dirina sangkan ngabolaikeun paniatanana saheulaan tepi ka pandemi lekasan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.